نقف مع الايات التي تليت من سوره يوسف لعل الله عز وجل ان ينفعنا بها قال الله عز وجل الف لام را هذه ارجح الاقوال فيها انها من الحروف المقطعه والله عز وجل انزلها ليتحدى بها ليتحدى بها العرب Ya setelah Syekh membuka dengan mukaddimah ya alhamdulillah insyaallah kita akan ya mentadaburi ya beberapa mentadaburi sejenak ya bersama ayat-ayat dari surat Yusuf yang semoga Allah memberikan yang manfaat dari tiada ya, tadabbur surat ini yang kemudian beliau mengawali dengan ya awal dari surat Yusuf Alif Lam Ra yang ini sejatinya para ulama khilaf ya bagaimana tentang ya maknanya dan juga tafsirnya akan tetapi yang lebih tepat ini adalah huruf muqattaah yakni huruf yang ya putusan atau pecahan dari huruf-huruf hijaiyah yang maknanya adalah intinya litahadil arab ya untuk menantang bangsa Arab yang ini adalah huruf-huruf bahasa mereka sendiri ثم قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الكتاب المبين. وفيه إشارة إلى الآيات التي ستتلى، أي هذه آيات القرآن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل تبيانا تبيانا لكل شيء. Kemudian dilanjutkan tilka ayatul kitabil mubin yaitu lah ayat-ayat dari alkitab alquran yang al-mubin yang jelas. Ini merupakan isyarat dari ya ayat-ayat alquran itu sendiri yang ayat alquran itu adalah tibyana likulli syai. Dia penjelas ya segala sesuatu. Inna anzalnahu <tuh> qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عربي وخرج من العرب والكتاب الذي أنزل لابد أن يكون بلغة العرب لأن العرب في ذلك الوقت كانوا فصحاء أدباء فالله عز وجل يتحداهم بكتاب من أفصح كتاب أفصح شيء ليس من أفصح بل أفصح شيء وهو القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم به الله جل وعلا حقيقة على جبريل وتكلم به جبريل حقيقة على محمد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم له نزولان القرآن نزول من السماء السابعة إلى السماء الدنيا بيت العزة كاملا جملة واحدة ثم نزوله من السماء الدنيا من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة حسب الوقائع والأحداث في ثلاث وعشرين سنة Kemudian beliau melanjutkan ayat yang selanjutnya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya Arabian Dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Ya, maka Nabi SAW adalah orang Arab dan beliau ya keluar di tengah-tengah bangsa Arab dan Al-Qur'an ini Alkitab ini pun ya dengan bahasa Arab. Yang Al-Qur'an ini turun di tengah-tengah bangsa Arab yang ketika itu mereka berada dalam puncak kemajuan bahasa. Ya, orang Arab adalah orang-orang yang fasih. Ya, orang yang fasih mereka ya bahkan terkenal dengan kefasihannya maka Al-Quran ini turun ya dengan bahasa yang paling fasih dengan bahasa yang paling fasih mengapa demikian karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman dengan Quran ini secara hakiki Allah yang betul-betul yang memfirmankannya kepada Jibril alaihissalam kemudian Jibril alaihissalam ya betul-betul membacakannya kepada Nabi SAW alaihi wasallam. Yang kemudian Al-Qur'an ini turun dia ya, dengan dua fase. Fase pertama adalah turun seketika langsung dari Allah dari Jibril ke langit dunia. Ke langit dunia sekali turun. Kemudian dari langit dunia dari Baitul Izzah dia turun kepada Nabi SAW alaihi wasallam secara berangsur-angsur tergantung pada النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكمه؟ تاتينا ما الحكمه من نزول القران منجما اي مفرقا؟ لماذا لم ينزل دفعه واحده على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام وهذا السؤال سالوه العرب قالوا لولا انزل عليه القران جمله واحده. الله عز وجل يقول ماذا يرد عليهم يقول كذلك لنثبت به فؤادك إذا الحكمة من تنزيل القرآن منجما حسب الوقائع والأحداث لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسهولة لتثبيته صلى الله عليه وسلم وسهولة قراءته Ya, kiranya apa hikmah dari turunnya Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu turun ya tidak hanya sekali turun, akan tetapi beberapa ayat, ya, beberapa salah satu surat. Ya, maka Allah sebutkan ya hikmahnya sekaligus dengan pertanyaan orang-orang Arab. Ya, kenapa Quran tidak diturunkan secara langsung, maka Allah turunkan Ya, وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده. Yang mereka berkata kenapa Quran ini tidak turun sekali turun saja. Maka Allah jawab kadzalika linuthabbit bihi fuadak warattalnahu tartila. Ya, demikian ya turunnya berangsur-angsur ya supaya menguatkan lebih menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami bacakan secara tartil. Ya maka tujuannya adalah lebih menguatkan hati Nabi SAW sehingga ada masalah dikuatkan hati Nabi SAW ada lagi kemudian dikuatkan lagi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya dan juga mempermudah bacaan karena dia tidak langsung banyak ya akan tetapi sedikit demi sedikit hafal mungkin mempermudah Nabi SAW dan juga para sahabat dalam menerima Quran tersebut. Ya ikhwah wa ya al لها وقعها في النفوس ولذلك الله عز وجل استعملها في كتابه الكريم وذكر هنا قال نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اي سنبين لك احسن القصص وهي قصه يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم في القرآن الذي أنزل عليك بما أوحينا إليك هذا القرآن من كنت من قبله لمن الغافلين ليس المراد به الغفلة عن الحق وإنما عدم العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولكن الله علمه سبحان من علمه يكمل لأن لنجد كان آيات نحن نقص عليك أحسن القصص Ya, kami mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas sebaik-baik kisah yakni kisah dari Quran yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam wa in yang engkau ya dahulu sebelum turunnya surat Yusuf termasuk ya orang yang lalai akan tetapi lalai di sini bukan berarti Nabi SAW lalai dari kebenaran lalai yang berupa kealpaan bukan seperti itu Akan tetapi maksudnya Adamul ilm yani Nabi SAW sebelumnya tidak mengetahui Tidak mengetahui Kisah kejadian sebenarnya Ya dari kisah Nabi Yusuf AS Hingga diturunkan wahyu Hadihi al-kisah Hiya kisah Nabi Allah Ya'qub Alihi wa ala nabiyina Afdhul salati wa taslimu awladihi وأن لديه ولدان محببان إلى قلبه أشد من البقية وهما يوسف وشقيقه بن يامين فهما محببان ثم بدأت القصة بأن رأى يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم رؤية رأى أنه ماذا قال يا ابتي اني ارى في المنام قال يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين راى ان الشمس والقمر يسجدون له واحد عشر كوكبا اخوته الاحدى عشر والشمس والقمر المراد به بهما ماذا امه وابوه يعقوب والده فطن وفهم هذه الرؤيا فقال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا أي لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك فيحسدوك ثم يبدو يبدؤون بالكيد لك والشيطان عدو عظيم kisah ini adalah kisah dimulai dengan kisah Nabi Yaqub yang dari sekian anak-anak beliau tersebut dia ya ada dua anak yang paling beliau cintai yakni Nabi Yusuf AS dan juga saudaranya Bunyamin yang diawali dengan kisah Nabi Yusuf melihat mimpi Ya abati inni ra'ait ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyam sawal ra'aituhum Ya Nabi Yusuf AS melihat ya sebelas bintang bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf AS yang ini sebenarnya adalah perumpamaan dari keluarga mereka, perumpamaan dari ayahnya, ibunya dan saudara-saudaranya. Ya dan Nabi Yusuf ya telah paham akan hal ini, maka kemudian mewasiatkan kepada Yusuf la taksus ru'yaka ala ikhwatik, ya jangan kisahkan jangan ceritakan mimpimu ini. Kenapa? Jangan kabarkan tentang mimpimu ini sehingga apa sehingga nanti mereka hasad. Ya mereka iri dan dengki. اكان الله هنا قد يقول قائل يقول رايت عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين يعني يجوز السجود لغير الله وهنا نقول ان هذا كان اولا في الرؤيا ثانيا في شرعنا لا يجوز السجود الا لله عز وجل والله عز وجل قد منع ذلك لذلك ورد في الحديث عندما سجدت الناقه للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالوا يا رسول الله نحن احق بالسجود لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا ممنوع السجود إلا لله عز وجل Ya dari kisah mimpi Nabi Yusuf AS tersebut barangkali ya ada yang bertanya-tanya ya kalau begitu ya boleh ya sujud kepada selain Allah karena dalam kisah yang tersebut ya sebelas bintang bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf ya maka dijawab ya pertama ini adalah mimpi ya ini adalah mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang kedua ya secara hukum asal tidak boleh sujud kepada selain Allah subhanahu wa taala yang terlarang sujud kepada selain Allah subhanahu wa taala Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la mar'ata mar an tasjuda li Ya seandainya boleh. Ya, lafaz hadisnya seperti itu, seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi nyatanya Nabi SAW pun ya tidak bolehkan ya tidak memerintahkan istri sujud kepada سواميه هنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة واتم التسليم فهم رؤية ابنه ومنعه أن يخبر إخوته وأيضا قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إذن يعقوب الآن تيقن. بان هذه الرؤيه هي ان يوسف ابنه سيكون نبيا ان ابنه يوسف سيكون نبيا فيقول له وكذلك يجتبيك ربك الاجتباء اللي هو ماذا الاصطفاء والتقريب يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث يوحي اليه الله عز وجل وكذلك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك يكمل النعمه عليك وعلى ال يعقوب آل يعقوب اللي هم يعقوب وابناؤه كما اتمها على ابويك من قبل ابويه من؟ ابراهيم واسحاق جده اسحاق وجد جده ابراهيم وسمي الاب ويعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم فالله عز وجل قد اكرمهما بالنبوه فقال ان الله سيكرمك بالنبوة ويتم نعمته عليك كما على من قبل perhatian perhatikan ya perkataan Nabi Yusuf as ya dengan ayahnya Nabi Yakub as yang Nabi Yakub ya telah paham makna dari mimpi tersebut maka memerintahkan Nabi Yusuf ya agar jangan menceritakannya ya ya demikian Allah memilihmu yakni memilih Nabi Yusuf ya al-ijtiba itu maknanya al-istifa ya memilih memilih ya sebagai Nabi Allah telah pilih Nabi Yusuf alaihissalam itu sebagai Nabi wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith dan nanti Allah akan mengajarkan Nabi Yusuf ya ta'wil dari mimpi-mimpi yang kelak juga Nabi Yusuf AS akan diangkat menjadi Nabi sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala abawaika min qabl Ya Allah akan sempurnakan nikmatnya kepadamu sebagaimana Allah sempurnakan nikmat di sini adalah nikmat kenabian. Nikmat kenabian kepada dua ayah sebelummu. Dua ayah di sini maksudnya adalah ayahnya ya ke atas kepada Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Yakub adalah keturunan ya Ishak bin Ibrahim alaihissalam maka Allah sempurnakan nikmat kenabian sebagaimana ya nikmat kenabian sebelumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam yakni akan sama-sama diangkat menjadi nabi لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اي عبر وعظات في قصه يوسف وقصه اخوته معه فيها عبر وفيها عظات لكل من يبحث عن العبره والعظه للمتدبرين السائلين الباحثين فانه من اراد الاعتبار فليعتبر فهي عبر وعظات Kemudian Allah berfirman, "Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul Ya sungguh telah ada pada kisah Nabi Yusuf alaihi ya tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Yakni di dalam kisah Nabi Yusuf ya terdapat banyak pelajaran. Terdapat banyak pelajaran dan juga ya mau'izah bagi orang-orang yang mencari dan menginginkan ya pelajaran untuk mengambil hikmah maka ada di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi هو الآن يوسف لم يخبرهم بالرؤية ومع ذلك تأملوا بدأ الحسد وبدأ الكيد بدأ التدبير وهو من فعل الشيطان إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين قالوا الآن يوسف وأخوه بن يمين مقربين إلى أبينا ونحن أحد عشر بعيدون لا بد أن نفعل شيء أولا إن أبانا لفي ضلال مبين وهذا القول جعلهم يفكرون في أمور هي ستأتي معنا إن شاء الله Ya kemudian Allah lanjutkan dengan kisah perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf yang padahal awalnya Nabi Yusuf tidak sama sekali menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ya sama sekali tidak diceritakan tapi tetap saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Id wa abina usbah inna abana <-tuh> Yang mereka berkata, "Ya Yusuf dan ya Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita ya padahal kita ya kelompok lelaki yang kuat ya sesungguhnya ayah kita itu berada dalam ya kesalahan yang nyata ya yakni mereka mereka sendiri yang mengatakan bahwa ya Yusuf dan saudaranya itu ya lebih didekatkan kepada ayahnya ya maka kemudian mereka memikirkan bagaimana caranya untuk membuat makar sebagaimana yang يا الله جد كان لم القرآن تأملوا الآن بدأوا في التخطيط الشيطاني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف من القتل أو أخرجوه إلى أرض بعيدة تنفردوا بأبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين بعدها تتوبون وتعودون إلى الله عز وجل وتصبحوا صالحين هذا هو الشيطان عندما يخطط للإنسان في المعصية يقول له لا بأس افعلها وبعدها تتوب وهكذا والإنسان إذا إذا سار في طريق الشيطان سيهلك وما أدراك أنك ستعود أو ستعيش إلى أن تتوب فلذلك yang bagi الانسان الا يتابع ويخطو ويتتبع خطوات الشيطان الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان ya maka kemudian yang muncul rencana-rencana yang itu hakikatnya dari setan ya diantaranya ada ya rencana uktulu yusufa bunuhlah ya si Yusuf alaihissalam. salam aw itrahuhu arada yakhlu lakum wajuha abikum atau buang dia ke negeri yang jauh ya supaya tidak dilihat lagi oleh ayahnya. Watakun min qauman Kemudian setelah yang melakukan kejahatan tersebut apakah membunuh atau membuangnya? Ya maka kita ya sudah tobat, jadi saleh ya kemudian dicintai oleh ayahanda. Ya maka ini ya ini bisikan-bisikan setan dan rencana-rencana dari setan kepada saudara-saudaranya. Ya padahal Ya siapa yang tahu? Barangkali mereka ya ber, barangkali mereka bahkan mati sebelum sempat bertobat. Ya dan demikian tipu daya setan-setan itu ya tipu dayanya dia menghiasi maksiat, Dia ya, menghiasi maksiat. Maka tidak diperbolehkan mengikuti langkah-langkah setan. Ya walau sekecil apapun. Sebagaimana yang Allah ya ingatkan di ayat yang lain, wala Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. هم الان في مؤتمر شيطاني وهذه الفكره الاولى فكره القتل وقال اخر قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف اي لا تقتلوه ولكن ارموه في البئر في غيابه الجب الجب هو الحفره من الارض بئر من الارض بدون بناء فرق بين البئر والجب الجب هو الحفرة في الأرض بئر بدون بناء عليها وأما البئر فهو أبو صاحب البناء قال لا تقتلوه وإنما خذوه معكم وارموه في إحدى الحفر التي في الأرض فإذا جاءوا ناس يأخذونه فاستحسنوا هذه الفكرة وبدأوا مراودة أبيهم عليه يا دي مليلة. ya rapat ya rapat setan tersebut kemudian keluar usulan-usulan apa yang kiranya akan dilakukan kepada Nabi Yusuf as usulan yang pertama ya adalah membunuhnya uktulu Yusuf ya bunuhlah si Yusuf ya akan tetapi mereka kemudian ya tidak mengambil jalan tersebut usulan yang kedua ya awit rahuhu atau buang dia ke negeri ya yakni kemudian mereka ya melempar Nabi Yusuf alaihissalam fi roya batil jub ya ke dalam al jub al jub itu beda dengan sumur ya kalau sumur itu dia ada bentuk bangunannya dibangun yang biasanya di batu nah, itu namanya al kalau dalam bahasa Arab sumur ada bangunannya bahkan mungkin ada embernya sedangkan al jub itu adalah lubang lubang tanpa bangunan Ya, tanpa ya dibentuk sama sekali seperti lubang alami lempar saja Yusuf ke situ nanti kalaulah diambil orang ya biar diambil orang kemudian dia hilang pergi jauh yang maka Yusuf kemudian diperlakukan seperti itu dilempar ke aljub yakni lubang yang itu ya tidak bukan bangunan manusia لذلك يا إخوة ويا أخوات إذا دخل الحسد في القلب يفعل الانسان اي شيء حتى في اخيه بل حتى في والده بل حتى في امه اذا دخل الحسد حتى في اولاده فالحسد الحسد عظيم ونار تلتهب في الصدر بل الحاسد اول ما يعتدي على الله جل وعلا طيب قد ياتينا سؤال هل الحسد موجود في نفس كل انسان لقول الله عز وجل ومن شر حاسد اذا حسد Ya, maka di sini ada pelajaran ya bahaya hasad, bahaya hasad, bahaya iri dengki. Ya, iri dan dengki itu sangat berbahaya. Ya bahkan begitu bahayanya penyakit hasad iri dengki ini ya orang yang terkena penyakit hati ini tidak segan-segan untuk melukai orang lain bahkan saudaranya sendiri bahkan kadang yang melukai ayahnya sendiri atau ibunya sendiri atau kerabatnya sendiri orang yang sudah terjangkit penyakit hasad ya dan orang yang hasad ini hakikatnya mereka ya zalim dan melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala Kenapa karena mereka tidak rida akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya dan penyakit hasad ini apakah dia ya semua manusia bisa terkena? Ya jawabannya semua manusia bisa terkena penyakit ini, tidak lepas satu orang pun. Oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berlindung dari penyakit hasad. Ya min syarri hasidin. dari keburukan orang-orang yang hasad. Ya, semua orang tidak lepas dari penyakit ini. Akan tetapi orang yang mulia, orang yang taat kepada Allah, maka kalaulah ternyakit, terkena penyakit hasad, maka dia sembunyikan. Dia sembunyikan tidak dikeluarkan dalam wujud perkataan atau perbuatan. Adapun orang yang tercela, ya orang yang terlaknat, maka jika dia hasad atau iri dengki, maka dia keluarkan. Dia keluarkan dalam wujud perbuatan. الان هم بداوا في مخططهم الشيطاني قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون يا ابانا لماذا ما تدع يوسف يذهب معنا بداوا ماذا هنا بداوا قالوا وانا له لناصحون فيه ماذا فيه ترقيق لقلب ابيهم اي نحن ننصح له نحن ننظر الشيء المهم له ونوجهه اليه ونحبه عندما يقول لك إنسان أنا ناصح لك أي أنا أحب لك الخير فنحن نحب له الخير يا أبانا ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون هناك ناصحون ثم هنا حافظون بعد النصيحة نحفظه أرسله معنا يجعله يجري ويلعب ويمشي و ونحن نحفظ له بإذن الله عز وجل فهنا الأب لم يرتح لكنه لا يعلم وهذا هذا امر الله اذا اراد الله امرا ياتي به سبحانه وتعالى والله عز وجل يريد ان يبتلي نبي الله يعقوب ويبتلي نبي الله يوسف عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم yeah. maka dimulai ya rencana-rencana jahat kepada Nabi Yusuf AS dari saudara-saudaranya ya maka mereka merayu ayahnya ya abana mana fil wal ya inna. abana ala Yusuf. ala, Yusuf. Ya mengapa engkau tidak percaya kami untuk ya pergi dengan Yusuf? Dan mereka bahkan yang ibaratnya merayu dengan kalimat yang manis. Inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami itu orang yang tulus, ya, mencintai Nabi Yusuf, sebagaimana ayahnya mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan pujian lagi kembali lagi dilontarkan dengan kata-kata yang manis. Arsilu maana Yusuf. Arsilu maana ya yarta abwa inna la Ya biarkan Yusuf pergi supaya dia bisa main, supaya dia bisa bermain-main bersenang-senang ditambah lagi wa inna ya kita pasti akan menjaga Nabi Yusuf. Jadi mereka merayu ya ayahnya dengan kata-kata yang manis. Yang sebenarnya Nabi Yusuf ya as itu tidak tenang. Ya tidak tenang untuk melepaskan Nabi Yusuf as. Akan tetapi ini termasuk dari irodah kauniyah Allah yang memang Allah ingin ya memberikan ujian. نبي يعقوب يوسف عليه السلام يوسف هنا الأب لم يرتح لقولهم ولكنه لا يعلم قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به أحزن على فراقه ثم قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون الآن أشعل في رؤوسهم قصة أكل الذئب هم كانوا غائبون غائبة الفكرة هذه عنهم الذئب على أنهم يقولون أكله الذئب بعد ذلك قالوا يحزنون أن يأكله يعني الذئب وأنتم عنه غافلون الآن بدوا يقولون ما... قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة كثيرون إنا إذا لخاسرون خسران عظيم ما لا يمكن يأكله الذئب ونحن موجودون لكن أرسله معنا اجعله يلعب ويرفه عن نفسه وهذا سبحان الله العظيم الإنسان إذا استسلم لأفكار الشيطان يبدأ الشيطان يملي عليه في الأفكار والمفاسد حتى يقع في الجرائم أصلًا آية نبي يعقوب عليه السلام تتبت يا يَأِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ wa akhafu antum anhu ya sebenarnya ya saya sedih kalau nabi Yusuf itu pergi ya dan saya khawatir nanti dia dimakan serigala sebenarnya saudara-saudaranya itu tadinya tidak kepikiran tidak kepikiran ya alasan dimakan serigala ya maka kemudian mereka tetap merayu ya kalau nabi Yusuf dimakan serigala nahnu usbah inna ilallah khasirun Ya mas, mana mungkin Nabi Yusuf dimakan serigala sedangkan kita adalah ya segolongan lelaki yang kuat. Kalau bisa dimakan, maka kita sungguh merugi. Ya, insya Allah itu tidak akan dimakan, kata mereka kepada Nabi Yusuf, eh, kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Huna al-an Zafaru bima yuridun wa zahabu bihi falamma zahabu bihi وأجمعوا اتفقوا إجماعا على أن يجعلوه في غيابة الجب يوسف طبعا تكلم أهل التفسير في كم كان عمره ولا يهمنا لأنه منهم من قال خمس سنين ومن من قال ست سنين ومن من قال ثمان وغير ذلك لكنه صغير فذهبوا به الله عز وجل أوحى إلى يوسف وأخبره بخبرهم الذي سيفعلونه معه وهم لا يشعرون الله عز وجل يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون دون أن يشعرون الله عز وجل أوحى إلى يوسف فأخبرهم فوضعوه في الجب صغير كان يمسك في الدلاء ويمسك في الجدر في الأرض وهم يضربون يديه ينظر الحسد يصل بالإنسان إلى أنه ماذا يفعل فكانوا يضربون يديه حتى يقع وهو يمسك من الخوف وهم يضربون يديه حتى وقع في أسفل الجب هل ذهبوا؟ لم يذهبوا جلسوا بعيدا يرقبون هل يخرج وإلا ماذا؟ فلم يخرج وإنما جاءت سيارة dan mereka berhasil yang melakukan apa yang mereka inginkan yakni mereka berhasil pergi membawa Nabi Yusuf alaihissalam ya dan mereka sepakat untuk yang melempar Yusuf ke lubang yang ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil ya khilaf para ulama berapa umurnya apakah itu lima tahun atau enam tahun atau tujuh tahun ya khilaf tapi ini ya khilaf yang tidak terlalu penting intinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu masih kecil ya dan Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah memberitahukan ya perbuatan apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya tersebut ya. Nabi Yusuf AS sudah di, mulai diberi ilham ketika masih kecilnya tersebut. Latuna, Latunabbiannahum bi amrihim hadza wa hum la urun. Allah telah kabarkan kepada Nabi Yusuf tentang perbuatan mereka sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ya dan kemudian mereka lempar Nabi Yusuf alaihissalam yang Nabi Yusuf Ya dalam sebagian riwayat, ya, bukan potongan Quran, tapi ya sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf sempat berpegang dengan e, embernya. Itu lubang tetap lubang air, walaupun tidak ada bangunan, tapi lubang untuk air ada. Embernya Nabi Yusuf sempat berpegangan. Mereka pukul tangannya Nabi Yusuf sehingga dia terjatuh. ya Lihat, ya begitu e, jahatnya saudara-saudaranya bahkan. Ketika sudah melempar pun mereka tidak langsung pergi, ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Kalau keluar nanti dimasukkan lagi. Ditunggu dulu sampai kemudian ya Nabi Yusuf as diambil oleh uh, rombongan kafilah yang lewat. بعد ذلك بعد أن فعلوا فعلتهم ونفذوا خطتهم عادوا إلى أبيهم في وقت العشاء يبكون يظهرون البكاء والحزن وماذا جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا تأمل إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ذهبنا نستبق بالرمي بالنصل بالرمح والجري وتركنا يوسف عند ثيابنا فاكله الذئب تامل الان هم يكذبون انفسهم بانفسهم وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ولذلك دائما الكاذب يظهر كذبه يظهر كذبه ولو خطط ولو حرص الله عز وجل يظهره قالوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ثم ماذا من كذبهم انهم جاءوا بقميص يوسف وعليه دم كذب الان لو اكله الذئب القميص سيتقطع ويتمزق لم يتمزق فعرف يوسف euh, يعقوب عليه الصلاه والسلام انه تدبير منهم وان انفسهم سولت لهم امر حين setelah mereka melakukan Ya, kembali ke ayahnya ya fajau ila abihim isha ayyabkun mereka datang itu bahkan sambil pura-pura menangis ya seolah mereka sedih ya akan hilang ya nabi Yusuf alaihi salam ya kemudian mereka beralasan ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf mata'ina fa ya wahai ayah ya kita pergi kemudian kita ya berlomba berlomba lari kemudian nabi Yusuf ya di sekitar barang bawaan dan kemudian dia dimakan serigala. Ya, mereka beralasan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Wa ma anta bi walau kunna shadiqin. Ya engkau tidak akan percaya walaupun kami jujur. Ya demikian orang yang bohong itu seperti itu. Orang yang bohong dia selalu mencari-cari alasan tapi dia pasti akan ketahuan. Ya, pasti akan ketahuan. Waja'u bidamin kadhib mereka datang membawa darah yang dusta yakni waja'u biqamisihi bidamin kadhib mereka datang membawa bajunya Nabi Yusuf dilempar darah palsu ya kalau normal dimakan serigala ya bajunya pasti sobek ya tapi ini bajunya tidak sobek sama sekali ada darah tapi tidak sobek yang mana ada serigala makan seperti itu Wah, makan orang bajunya tidak sobek. Ya maka Nabi Yusuf sebenarnya sudah tahu ini bohong. Ya ini bohong tapi Nabi Yusuf as eh, Nabi aku para salam ya beliau hanya bersabar. "Huna Ya'qub alaihi s-salatu was-salam" ketika ra'a al-qamis wa 'alaihi ad-dam walakinahu lam yakun mumazzaqan wa hadza la yakunu لأن الذئب إذا عدا على إنسان قد تمزق ملابسه وظهر هذا الأمر فقال بل سولت لكم أنفسكم أنا أعلم أنه لن يأكله ما أكله الذئب ولكن فعلتم أمرا وسولت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا ولكن حالي أني ماذا أفوض أمري إلى الله عز وجل بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أني أصبر والصبر من شيم أهل الإيمان والمؤمن مبتلى وهذا من أول الابتلاءات فصبر جميل قال فصبر جميل الصبر الجميل الذي يكون بدون تسخط وبرضا برضا على ما ابتلاك الله عز وجل أن تصبر وأنت راض Nabi ابتلاك aku عز Nabi Ya'qub AS, ya ketika melihat dia bajunya Nabi Yusuf yang katanya dimakan serigala ya maka beliau sebenarnya sudah tahu ya sudah tahu ya bahwa ini ya kebohongan belaka bukan dimakan serigala Ya kenapa? Karena terlihat bahwa bajunya itu tidak sobek sama sekali. Nabi Yakub sudah tahu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya ini mah kalian saja yang telah dikuasai ya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya Nabi Yusuf Nabi Yakub sejatinya sudah tahu. Ya tapi akan tetapi beliau bersabar ya dan mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Ya maka bagiku adalah ya kesabaran yang indah. Sobrun jamil apa makna sobrun jamil? Sobrun jamil itu adalah kesabaran yang bagus tanpa marah-marah. Ya tidak bukan sabar tapi sambil ngamuk-ngamuk tidak. Tapi kesabaran yang tanpa marah-marah dan juga disertai keribuan akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui bahwa semuanya itu dengan takdir Allah. والله المستعان على ما تصفون بعد الصبر استعين بالله على هذا الابتلاء واحتسب على الله عز وجل وافوض امري الى الله جل وعلا حيث ذكرها في اخر الايات واعلم من الله ما لا تعلمون اي اعلم ان هذا ابتلاء وان الله عز وجل يبتلي الانسان على قدر دينه ثم بعد ذلك قال تعالى: وجاءت سيارة، السيارة القافلة تسير وجاءت قافلة فجلسوا عند الجب وكان كانت القوافل إذا يعرفون في مكان إن هناك بئر فيرسلون واردهم أي أحد غلمانهم يرد الجب أو البئر ويأتي لهم بماء فعندما جاء على الجب و رمى الدلو تعلق فيه يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وتم التسليم فعندما رفعه قال يا بشرى هذا غلام الان قال يا بشرى فرحا هذا غلام ثم مع ذلك قال واسروه بضاعه اي انهم باعوه بابتذال وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون الله يعلم ما يعملونه من الابتذال ليوسف وبيعه في ال... 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 العبيد وغير ذلك يا kemudian يا masih Nabi ya والله المستعان على ما تصفون يتطلع بصبر يا perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan memang Allah Subhanahu wa taala itu menguji hamba ya sesuai kadar agamanya. Orang yang agamanya kuat itu diberi ujian yang kuat. Ya orang yang agamanya lemah dia ujiannya juga lemah. Ya. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa dalwah. Ya kemudian kisah selanjutnya datang sayyarah. Sayyarah di sini bukan mobil itu ya bukan mobil bahasa modern bukan tapi sayyarah di sini qafilah ya qafilatus safar dia rombongan musafir rombongan orang yang berjalan dia ya, fa'arsalu waridahum kemudian yang mengutus ya anak buahnya atau budaknya memang biasa rombongan safar itu ketika mereka mendapati sumur ada air ya maka mereka utus budak untuk mengambil air karena ialahnya ya, safar maka ketika mereka utus ya didapati Nabi Yusuf AS bergantungan dengan embernya. Ya, Nabi Yusuf AS bergantungan dengan embernya, maka kemudian dikabari kepada rombongan safar qala ya busra gulam. Ya, ibaratnya ah ini dapat lagi kabar gembira dapat budak gratis lah. Dapat budak baru gratis. Ya, biasanya budak kan perlu beli, bayar. Ini dapatnya gratis hadza gulam wa ya'malun dan mereka merahasiakan menjadikan nabi Yusuf sebagai budak dagangan yang mereka rombongan tersebut menjadikan Yusuf sebagai budak dagangan ya dan Allah maha mengetahui atas perbuatan mereka yang kemudian nabi Yusuf dijual naqif, naqif. alaihim ها؟ طيب كما تريد ننتهي فقط من هذه الصفحة قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة تأملوا يا إخوة الله عز وجل يصنع ليوسف أمر لا تظنون أن الله عز وجل إذا أراد أمرا تركه لا الله يصنع يوسف على يده ما مع ما فعل به من الابتلاء وانهم باعوه بثمن زهيد الا ان الله عز وجل اكرمه وقال الذي اشتراه من مصر عزيز مصر الذي اشتراه اكرمي مثواه قال لزوجته طبعا عزيز مصر لم ينجب ما انجب ما عنده ذريه فقال لها لزوجته اكرمي مثواه احسني له عسى ان ينفعنا يخدمنا أو نتخذه ولدا لنا يصبح ولدا لنا الله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الآن عزيز مصر هذا هذا تحت الملك مباشرة يعني تأمل الله عز وجل كيف يوسف يمر بابتلاءات ثم يجعله في بيت وزير الملك والذي عنده الخزائن كوزير المالية الآن الذي عنده خزائن الأرض ويكرمه ويقول لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو يكون لنا ولدا والله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تويل الحديث والله غالب على أمره الله إذا أراد شيئا فعله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Ya, kemudian berlanjut kisahnya. Mereka menjual Nabi Yusuf. Dijualnya dengan harga yang murah. Ya, karena dapatnya pun boleh gratis. Ya, dijual dengan harga yang murah. Dan mereka memang ya tidak butuh kepada Nabi Yusuf salam. Yang kemudian dijual, ternyata yang membelinya adalah Azizu Misra. Dia adalah pembesar atau kalau bahasa sekarangnya menteri menteri di negeri Mesir. Kemudian dibeli oleh menteri di negeri Mesir tersebut yang memang ya dia dengan istrinya itu belum memiliki anak. Memang belum memiliki anak kemudian berpesan kepada istrinya akrimi mathwah ya muliakan ini ya anak ini yang baru kita dapati asa walada. Barangkali dia nanti bermanfaat atau mungkin kita angkat jadi anak. Dan demikian Nabi Yusuf AS setelah beliau mendapatkan ya cobaan justru maka Allah pindahkan Allah atur Nabi Yusuf tinggal di kerajaan ya di kerajaan ya diangkat anak ya oleh yang menteri yang menteri apa ya menteri keuangan lah apa, menteri keuangan Mesir ya ketika itu dan Allah wallahu ghalibun ala amrihi Allah memang ya pasti menang Allah maha menguasai yang mengatur segala sesuatu يا atas يا segala macam urusan yang kemudian Nabi Yusuf AS, ya, tinggal di kerajaan Mesir. الان يقول الله عز وجل ولما بلغ اشده اي بلغ ال سنه. والاشد 40 قال الله عز وجل في حتى اذا بلغ 40 سنه وبلغ اشده فلما بلغ اشده اي بلغ الأربعين سنه اتيناه حكما وعلما اوحى الله عز وجل اليه وكذلك نجزي المحسنين لكن هناك ابتلاء آخر سيأتي لنبي الله يوسف هذا بإذن الله عز وجل سيكون في لقائنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى أربعين سنة كمدين لأن نبي يوسف عليه السلام يبصر لكراجاء المسير وَلَمَّا بَلَغُ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Ya, ketika Nabi Yusuf yang mencapai usia yang matang. Ya ada perbedaan berbagai macam perbedaan riwayat akan tetapi sebagian riwayat menyebutkan sampai usia 40 tahun. Ya atainahu hukma wa ilma. Ya kami berikan kepada Nabi Yusuf ya hikmah dan juga ilmu. Ya dan kemudian Nabi Yusuf ya ada ujian yang lain yang insyaallah ya ujian-ujian lainnya kita akan bahas ya pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. عندهم أسئلة شيء؟ عندهم أسئلة؟ silahkan kalian tanyakan Assalamualaikum Syah. eh, mungkin agak masih ke depannya mungkin nanti saya akan menceritakan eh, Ketika Nabi Musa Alaihissalam membawa Bani Israelnya, kemudian juga mereka membawa jenazahnya Nabi Yusuf Alaihissalam. Pertanyaan saya adalah, apakah selain kuburan dari Rasulullah SAW, kita jelas kita tahu kuburan-kuburan Nabi yang lainnya juga jelas, sahih ada di mananya? Uh, ketika Nabi Musa AS salam uh, membawa Bani Israel kemudian mereka juga membawa jenazahnya Nabi Yusuf AS salam uh, ada di kisah di kisahnya uh, Khalid Basalamah Syafiq Basalamah sorry, uh, menjelaskan itu uh, kemudian nanti jenazahnya dibawa nanti ceritanya panjang dari seorang perempuan tua yang menjel, yang memberitahu itu di doa. Yang saya tanyakan adalah apakah kuburan-kuburan Nabi yang lain jelas seperti kuburan Rasulullah SAW atau tidak diketahui? Kalau memang itu kira fil kisah Nabi Yusha bin Nun alaihissalam lama jauh di Bani Israel jauh di Juthati Yusuf جوبي بجثة يوسف وحملوه لا ودفنوه هل كل قبر نبي واضح ظاهر ام لا؟ من اين جاء بهذا الكلام؟ جاء من قصه داعنه يعني دا دا من أحياناً, احيانا هذه من الاسرائيليات لا تصدق والله عز وجل يخفي قبور الانبياء لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اخبر عن قبر موسى قال وهو عند الكثيب الاحمر ولو كنت هناك يقول لاريتكم اياه يقول ان الله اخفى على بني اسرائيل لحكمه يعلمها الله عز وجل من اخفاء قبور الانبياء الله عز وجل له حكمه في ان يخفي قبور الانبياء، ما هي الحكمه؟ لا يعلمها الا الله جل وعلا ولكن الانبياء انفسهم يعرفون قبور الانبياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على قبر موسى يقول عند الكثيب الاحمر في الشام يقول ولو كنت هنالك لاريتكم اياه لكن القراءه في الاسرائيليات وهذا يعني لا تصدق ولا تكذب هي على ثلاثه انواع فمنها ما لا يصدق ومنها ما لا يكذب ومنها ما وافق شرعنا نقبله فهي احيانا تكون واسعه وذكر وكثير بعض اهل التفسير يذكرون في الاسرائيليات امور كثيره فلا نهتم بها وليس يعني في هنالك فائده لنا ان نعرف اين قبر فلان او قبر فلان ليس هناك فائده ya secara umum Allah itu menyembunyikan kuburan para nabi kuburan para nabi itu tidak diketahui ini secara umum kecuali ya kuburan Nabi Muhammad SAW itu jelas karena dikubur di kamarnya ya tapi secara umum ya Allah sembunyikan kuburan nabi karena hikmah ya karena suatu hikmah ya adapun kisah-kisah seperti ini ya maka zohirnya itu termasuk kisah Israiliyat ya kisah Israiliyat itu dari kisah Bani Israel dari Yahudi Nasrani maka riwayat seperti ini ya jangan dipercaya begitu saja yang dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyat seperti itu itu ada ya beberapa uh, metode ada kalanya itu dibenarkan ya terutama itu jika sesuai dengan syariat ada kalanya itu kita dustakan karena itu jelas bertentangan dengan syariat ada yang tidak kita benarkan tidak pula kita dustakan ya kisah Israiliyat yang itu masih belum jelas ya intinya secara umum Allah sembunyikan kuburan para nabi yang itu ada hikmahnya ya kalaulah ya uh, lebih baik ditampakkan maka justru lebih afdol ditampakkan tapi ternyata Allah rata-rata Ya sembunyikan kuburan para nabi karena itu ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apakah ada bahasan ulama berapa jarak Mesir dari uh, wilayah uh, Nabi Yakub? Kemudian bangsa yang di Mesir ini berarti berbeda dengan bang eh, apa bang eh, Nabi Yakub ya karena Nabi Yakub ini asal muasalnya bani Israel sehingga terjadi ada nanti kalau dari sejarah ada ada apa pengusiran Firaun eh, kasus eh, sejarah Firaun demikian jadi apakah ada bahasan berapa jarak sehingga eh, kita bisa terbayang gitu perjalanan kan nanti ada kakaknya kembali ke eh, ke kerajaan tersebut gitu demikian sejak khairan barang bangsa dan jarak membiarkan jarak jarak kampungnya itu kira-kira ada bahasannya enggak di Mesir ini yang menguasai bangsa apa karena nantinya kan ada rajanya demikian kam masa baina misra wa baina bait yaqub alaihi salam li fil هؤلاء ترددوا بين بيتهم وبين مصر ثم هذا إذا شعب يعقوب وأسرته يختلف عن شعب مصر وبالتالي يعني يخرج من مصر في عهد فرعون الآن يعقوب كانوا في البدو في البادية ما الذي يدل أنه في البادية في آخر السورة قال يوسف والحمد لله الذي جاء بكم من البدو من القرية من البادية ومصر قوله البادية قرية لم تذكر لم تذكر وإنما قال من البدو ثانيا مصر قال أهل التفسير أن مصر هنا لا يراد بها مصر المعروفة وإنما مصر جزء من الأرض يقول المصر الفلاني مصر كذا يقول ما في يعني لا يوجد يقولها التفسير يعني لا يعني مصر مصر الموجوده حاليا الا في قصه فرعون انه في مصر الموجوده اما في غيرها فانه مصر من الارض اي مكان من الارض وعموما سواء كان هذا او هذا نحن لا نعلم كم المسافه التي كانت من بيت يعقوب الى مكان عزيز مصر لكن عموما يبدو انها يعني ليست بالبعيده لماذا لانهم عندما ذهبوا بقافلتهم وهذا في اخر السوره ذهبوا بقافلتهم وقال لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم ازيد لكم الكيل وغير ذلك ماذا قال ماذا تركوها عندهم وذهبوا فقال لفتيانه ماذا املأوا لهم القوافل وارسلوها لهم فوصلت لهم قالوا يا ابانا ما نبغي Daerah Nabi رفعتها ردت intinya itu di gurun ya di gurun sebagaimana di akhir surat Nabi Yusuf ja'akum minal badwi ya yang Allah mendatangkan kalian yaitu dari badui itu intinya pedalaman bukan daerah kota. Sedangkan eh, penguasa Misra, Misrun di situ itu bukan bukan berarti pasti Mesir yang apalagi seperti sekarang, tapi itu beda antara Misru tanpa tanwin dengan Misrun dengan tanwin. Ya, dalam kisah Nabi Yusuf ini adalah Misrun yakni Misrun minal art Dia intinya suatu kota kalau Misrun itu kota peradaban, kota peradaban. Kalau Badui itu pedalaman. Misrun kota peradaban. Berapa jaraknya? Allah alam tidak disebutkan spesifik di situ, tapi intinya itu kiranya jarak yang dekat, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Kenapa tidak terlalu jauh? Karena mereka rela berkorban bolak-balik yang itu hanya berupa mendapatkan wanazdadu kaila ba'ir kita mendapatkan tambahan karung gandum. Mereka rela bolak-balik dengan mendapatkan tambahan sukatan karung gandum. Ya kan kalau sangat jauh ngapain jauh-jauh hanya untuk tambahan karung gandum. Mereka rela bolak-balik itu menunjukkan jaraknya itu tidak begitu jauh Allah alam pastinya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dari kisah keluarga Nabi Yaakob Salam ada yang ingin kita tanyakan terkait uh, cara kita mendidik anak. Uh, biasanya ketika kita memiliki beberapa anak, kita melihat ada beberapa anak kita yang memiliki kelebihan, ada beberapa kelebihan tidak dimiliki yang lain gitu. Kemudian kita ada kecenderungan lebih memperhatikan yang satu daripada yang lain. Nah bagaimana? Apakah ini wajar? Kemudian bagaimana solusi supaya semua anak-anak kita menjadi anak yang baik, solih begitu? Keluar apa? Kemampuan-kemampuannya yang apa dibawa oleh mereka itu bisa berkembang dengan baik? Apakah? Anak-anak yang kita anggap uh, tidak memiliki uh, kurang kompetensi dari yang lain itu kita uh, ki, bolehkah kita sedikit kita abaikan gitu daripada anak yang uh, dari kecil misalkan penurut kemudian lebih lebih mau diajak belajar agama gitu. Terima kasih. Nah, itu kira-kira sahada terbiatil awlat. تربيه الاولاد يعقوب لاولاده هل جائز شرعا ان نكون من جهه الوالدين ان نكون اكثر اهتماما في بعض دون الاخر هذا جائز شرعا ام لا وكيف يعني نوجه لو كان فيه ولد غير متفوق ثم وبالتالي يقل الاهتمام عليه هل هذا فيه الظلم او فيه شيء ام لا؟ طيب هنا الان التمييز بين الاولاد في شرعنا لا يجوز ما هو الدليل؟ الدليل عندما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقد اعطى لابنه شيئا من من الارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك اعطيتهم مثل ذلك؟ قال لا يا رسول الله، قال اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور اي ظلم فالتمييز بين الاولاد لا يجوز، قد يكون الحب في القلب لفلان اكثر من فلان ولكن لا تخرج هذا امامهم فانك لو اخرجته سيتسبب في عداء وحسد وأذى وغير ذلك ثانيا عامل الجميع معامله انا اقول عاملهم اما في القلب هذا بيد الله عز وجل لكن بالنسبه للمعامله عامل الجميع معامله واحده الغير متفوق عامله بحماس حتى يتفوق وهذا اسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحفز الاخرين وكان يحمسهم ولذلك ياتي بعض الصحابه فيظنون انهم هم هم عند النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بأم بامور جعلهم يشعرون انهم من احب الناس اليه وهكذا فانت ايها الاب عليك ان تعامل أَبْنَاءَكَ معاملة واحدة فاذا غلب الله عز وجل في قلبك حب احدهم على الاخر هذا ليس بيدك لكن لا تخرجه لانك متى ما اخرجته احدثت فتنه بينهم وشقاقا ونزاعا وحسدا يا secara hukum asal tidak boleh membedakan anak yang satu dengan yang lain ya, tidak boleh ya, mengunggulkan yang satu dan zalim kepada yang lain ya, sebagaimana zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang dia mau memberikan <coughs> tanah kepada salah satu anaknya ya kemudian Nabi SAW bertanya ya akuluh waladika ya atau kehada ya semua anak ini kamu kasih tanah ya dijawab oleh sahabat itu tidak ya Rasulullah maka, Nabi SAW perintahkan cari saksi yang lain. Saya tidak mau bersaksi atas kezaliman, ya. Maka, secara hukum asal, tidak boleh membeda-bedakan anak. Ya, tidak boleh membeda-bedakan anak secara muamalah zohir. Secara muamalah zohir yang tampak itu tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, akan tetapi, kalau itu beda dari segi cinta, ah, itu wajar. Dalam artian, itu memang bukan hal yang bisa dikontrol. Oleh seseorang, ya, kalau bab kecintaan kepada salah satu atau sebagian anak itu memang, ya, bukan kuasa kita, ya, bukan kuasa kita. Akan tetapi, kalau muamalah yang tampak, maka itu harus disetarakan, ya. Kemudian, e, kalau ada anak yang kurang unggul, yang maka hendaknya itu diberi semangat, ya, diberi semangat, diberi motivasi supaya dia bisa jadi unggul ya sebagaimana Nabi saw ada kalanya muamalah dengan sebagian sahabatnya, nah, seolah mereka itu orang hebat, ya orang hebat, orang besar diberi tanggung jawab, yaitu itu dalam rangka memotivasi ya para sahabat tersebut, padahal mereka sahabat yang biasa tadinya, ya tapi dimotivasi oleh Nabi saw demikian anak yang kurang maka ya diberi motivasi, diberi ya semangat semangat supaya uh, dia juga unggul sebagaimana anak yang lainnya. Tapi kalau muamalah zahir ya yang tampak itu tidak boleh dibeda-bedakan. Wallahu ala. izin bertanya Bismillahirrahmanirrahim uh, dan Ustadz. terkait dengan takwil mimpi bagaimana dengan zaman kita saat ini apakah bagaimana kita menyikapi mimpi dan apakah masih secara syariat apakah itu memang di zaman ini khususnya ada takwil mimpi dan kalau kita ada mimpi baik seperti apa kita menyikapinya begitu, begitu juga dengan mimpi buruk demikian sih jazakallah khair apabila kita ada mimpi yang menurut kita baik apa, bagaimana kita menyikapinya begitu juga apabila kita mimpi yang kurang baik eh, bagaimana juga kita menyikapinya dan saat di zaman kita saat ini apakah masih ada uh, semacam takwil mimpi seperti itu uh, seperti di zaman Nabi atau zaman Nabi Yusuf di dalam Quran jazakallahu <tuh> khair Hawla ta'biru ru'a ta'biru ru'a hal hada jaiz wa warid hatta fi hada zaman amla wa kaifa mauqifuna haula ar-ru'ya as-salihah wa ruya as-sayyi'ah ما موقف العبد حولها اولا تعبير الرؤى موجود حتى في امتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس وبجواره ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الصحابه رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لابي بكر تاويل الرؤى فاول ابو بكر الرؤى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت في بعض واخطات في بعض فاذا احيانا قد يكون المؤول يخطئ وهذا ليس الأمر الثاني أن الرؤية لا نبني عليها حكما قد نستأنس بها لكن لا نبني عليها حكما بعضنا يرى رؤيا مثلا ويقول له المؤول أنك ستجد ما سيحصل لك كذا فيبني حكما ربما ما يحدث له ها؟ أه؟ ما نبني عليها حكما أنه سيحدث هكذا لأنه لو بنينا عليها حكما يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه يقين أن سيحدث هذا وهذا غير صحيح الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أمر أننا إذا رأينا رؤيا حسنة حمدنا الله وسكتنا وإن رأينا رؤيا سيئة استعذنا بالله من الشيطان الرجيم ولم نخبر بها أحدا هذا الأفضل ولا بأس إن أول الإنسان لك الرؤى لكن ليس كل مؤول مصيب ya takwil mimpi itu masih ada ya masih ada sampai sekarang di umat Islam ini sebagaimana Nabi saw sempat dilaporkan ya suatu mimpi tapi kemudian Abu Bakar minta izin untuk mentakwilkan mimpinya maka ditakwilkan oleh Abu Bakar kemudian kata Nabi saw ya asob tabadon waktu tabadon kamu benar sebagian salah sebagian jadi takwil mimpi itu takwilnya bisa benar bisa salah Ya, tawil mimpi itu bisa benar, bisa salah. Ya, adapun ketika seseorang mendapat mimpi yang baik, maka yang diantar adabnya hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dan cukup diam saja, terutama jangan dika jangan dikabarkan kepada orang yang potensi hasad. Ya, kalau dia ya um, mendapati mimpi yang buruk, maka jangan kabarkan, maka dia istighfar Ya istighfar berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kabarkan siapapun. Ya intinya takwil mimpi masih ada, tapi yang mentakwilnya itu bisa benar, bisa salah. Kemudian dari mimpi tersebut itu jangan ya, dibangun hukum sesuatu, jangan dia membangun hukum dengan berdasarkan mimpi tersebut. Misalnya mimpi eh, diperlakukan buruk sama orang lain dan kemudian dia membalas atau Menghukumi orang itu sebagai orang zolim, nah, jangan ya. Maka dari mimpi itu tidak dibangun di atasnya suatu hukum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, mohon pencerahannya beda antara hasad dengan penyakit ain, Ustaz. Oh, terima kasih. Marfalku al hasad wal ain. Al hasadu da'un fil qalbi huwa ala ithrihi yati bil ain. هو على اثره ياتي بالعين لان الحاسد اذا كان في قلبه الحسد واظهره اضر غيره وهناك الحسد حسدان حسد محمود وحسد مذموم كيف عرفنا ذلك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن وفي روايه الحكمه فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار هنا هذا حسد مذموم وهو أن تتمنى ما عند غيرك مع بقاء النعمه عليه وأما الحسد المذموم وهو أن تتمنى زوال النعمه عن غيرك مع تمنيها لنفسك وهذا إذا جاء طبعا جاءت ma'ahu al-ayn wa 'umuman al-hasid awwal ma 'ala Allah jalla wa 'ala al-hasid awwal ma 'ala Allah 'azza wa jalla iza anna Allah huwa alladhi qaddara al-umur wa huwa alladhi arada li hadha wa arada li hadha hasad bedanya hasad dengan ain ya hasad <laughs> itu dia awalnya penyakit hati ya dan kemudian ain itu datang setelahnya Ain itu datang setelahnya dari orang yang hasad. Jadi awalnya orang punya hasad dahulu, iri dengki. Kemudian jika dia tampakkan, ya maka dia bisa menyebabkan ain bagi orang yang dia iri. Ya, jadi ain itu datang setelahnya. Kemudian hasad itu ada dua macam, ada hasad yang baik, ada hasad yang buruk. Ya, hasad yang baik ya ketika seseorang itu hasad terhadap nikmat agama yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada keinginan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Tapi dia ingin memiliki nikmat yang serupa tapi dari orang lain itu tidak hilang. Ini hasad yang baik. Ya seperti ingin ya bisa banyak bersedekah, maka itu hasad yang baik. Ada hasad yang buruk. hasad yang buruk di mana dia tidak suka Ketika ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya, ya, kepada saudaranya nikmat apapun itu, ya, dan jelas hasad yang buruk ini, ya, adalah jenis penyakit hati yang buruk yang hakikatnya dia adalah bentuk protes terhadap Allah yang membagi nikmat-nikmat kepada hambanya, ya, protes terhadap Allah yang Allah lah yang membagikan nikmat-nikmat tersebut kepada manusia. أود أن أذكرهم بيوم عاشوراء تعرفونه ولا؟ بعد غد عندنا على حسب تاريخنا بعد غد أيوة كما أني أود تذكيركم بيوم عاشوراء ذلك اليوم العظيم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وامر بصيامه ومن المستحب ان يصام يوم عاشوراء والافضل ان يصام يوم التاسع معه يوم التاسع والعاشر شيخ juga mengingatkan ya insyaallah di depan kita ada hari asyura ya hari asyura itu hari puasa yang agung dan juga disunnahkan jika bisa uh, puasa dari tanggal 9 nya ya, puasa dari tanggal 9 Muharram dan juga 10 Muharram ya kalau tidak salah kalau uh, tanggal kita itu Ahad dan Senin ya Ahad dan Senin Ahadnya 9 Seninnya itu 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu'alam barangkali kita cubakan sekian يعني نكتفي بهذا القدر يا يعني سبحانك بحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين